Sahabat Astra Infra, Riwan kali ini kita mau rekomendasi ini buat kalian, khususnya para pecinta durian, tempat menarik dan tentunya sayang untuk dilewatkan. Kira-kira di mana ya? Yuk, ikutin terus. Hai Sahabat Astra Infra, balik lagi bersama saya Yusnia. Saya Ferdi. Kita lagi di Durian Jatohan Haji Aris nih, sejak tahun 1970 nih duriannya. Kenapa sih kita kesini? Karena katanya nih, ini pondok duriannya udah terkenal nih. Karena duriannya terkenal manis-manis ya, Kak. Iya, dan ada ciri khasnya sih katanya. Yuk, kita langsung coba. Langsung aja ya, cobain. Lebih enak nih. Ya, ini kayak lebih legit ya. Aduh lo. Legit. Wes. Enak. Beda pohon, beda rasa. Ini lebih enak daripada yang ya, tadi. Pertama ya. Lebih fresh. Kalau di sini garansi, Om. Garansi seumur hidup kayak KTP. Pokoknya Durian Jatohan Haji Aris mantap. Mantap. Oke. Kita udah mesen dua ya? Iya. Kita liatin dulu nih. Ini langsung aja nih, kita coba. Ya. Ya. Durian ya rasanya manis. Mau meninggal. Nah, sahabat Astra Infra, harga durian di sini berkisar 100 sampai 150.000 per buah. Tapi jangan khawatir, di sini tak perlu takut rasa durian tidak sesuai karena kita mendapat garansi jika memang rasanya kurang manis. Wah, udah kenyang banget nih. Udah enggak bisa ngomong lagi sih. Kenyang. Pokoknya ini rekomendasi banget ya buat kalian yang ada di daerah Serang, Banten dan lain-lain, harus datang ke Pondok Durian. Ini ya. Haji Aris ya, yang ada di Jalan Raya Serang Pandeglang. Pokoknya rekomend banget nih buat kalian semua. Selanjutnya kita mau kemana nih? Kita mau cantik aja kali yuk. Pada kepo kan mau kemana? Yaudah yuk langsung aja. Sampai nih, lagi di mana kita, Fer? Kita lagi di Saung Sayar nih, tepatnya di Sayar, Kota Serang. Yes, betul banget. Jadi di sini tuh ada semacam coffee shop gitu ya. Iya, dan tapi dengan nuansa yang sangat berbeda. Pokoknya dia tuh beda sama coffee shop yang ada di Kota Serang nih. Buat kalian yang bosan sama coffee yang temanya milenial apa segala macam lah, pokoknya di situ beda dari coffee yang ada, dan letaknya juga di atas bukit ya. Benar banget, jadi agak sedikit alam nature gitu ya. Iya, pokoknya dia bertema alam dan bernuansa alam. Mau lihat coffee-nya gimana? Let's go. Nah, sahabat Astra Infra, di Saung Sayar ini selain suasananya yang oke banget, harga makanan dan juga minuman di sini masih sangat terjangkau sekali loh. Mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp30.000 saja per itemnya. Oh iya, di Sayar ini cuma buka selama 3 hari loh dalam seminggu. Jadi pas banget nih buat menjadi rekomendasi wisata weekend Anda. Jangan lupa terus ikuti perjalanan kita di Rewind Rekomendasi Wisata Weekend di YouTube Astra Tol Tangerang Merak. Sampai bertemu lagi ya. See you.